Lagi di DPR, Pak. Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024. Pantauan di lokasi massa dari berbagai elemen datang dan melakukan unjuk rasa. Tampak massa terbagi menjadi dua golongan, yakni massa pro pemilu 2024 dan massa tolak pemilu curang. Meski demikian, tampak barier pembatas di antara massa pro dan kontra pemilu 2024 tersebut. Petugas kepolisian tampak berjaga di kawasan gedung KPU RI, diantaranya melakukan pengaturan lalu lintas. Salah satu massa yang datang jauh dari luar Jakarta yakni Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Puluhan orang itu datang ke gedung KPU berunjuk rasa menolak pemilu curang. Kemudian massa meminta KPU agar mendiskualifikasi paslon yang terindikasi melakukan kecurangan. Kemudian dalam unras itu massa dari Jawa Timur itu menyatakan dukungan hak angket serta mengawal prosesnya. Terakhir, massa juga meminta agar Presiden Joko Widodo dimaksulkan karena dinilai sebagai nahkoda dari indikasi pemilu curang ini. Kami minta keadilan, kami minta bahwa penghitungan suara itu harus benar dan oleh karena itu kami hadir di sini justru sesungguhnya adalah menyampaikan rasa keprihatinan ibadah.